Pagi hari ini saya bersama teman-teman BCNO, Pak Fatah dan yang lainnya, dan juga yang BCNO Kradenan. Ini ada LPPNO, MBCNO Kradenan, Kadang Tani Sarwa Tulus, Panen Perdana Beras Sehat Organik. Nah, ini kita sangat apresiasi dari Pemkab atas upaya untuk para petani ini, khususnya dari NU ini, mau untuk berorganik. Semoga ini langkah ini ditiru yang lain, dan nanti kita juga ingin merasakan ini beras sehat, manfaat untuk kesehatan, dan nanti kita gerakkan untuk bisa dipasarkan lebih jauh lagi. Ini bagus ya, hasilnya juga bagus. Nah, mungkin kenapa organik Pak digerakkan lagi? Ya, pertama kita juga ingin menyuburkan tanah kita ya, biar tanah kita yang sudah terlalu lama mengkonsumsi kimia ini disehatkan kembali dengan program pertanian organik ini. Dan ini nanti secara masif kita minta NU untuk menggerakkan sekabupaten ya, ada 16 kecamatan. Tentunya ini pionirnya ini dari Kradenan. Terima kasih untuk teman-teman Kradenan ya, Pak Lurah, Pak Ketua, Pak Camat dan yang lainnya yang sudah ikut mendampingi ini. Semoga nanti menjadi inspirasi untuk kecamatan-kecamatan lain. Kesadaran masyarakat Pak terkait pupuk organik ini gitu Pak, daripada kimia gitu, ada kesadaran masyarakat sendiri? Kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi, setelahnya respon sekarang ini sudah pola hidup masyarakat ini kan pengen juga sehat. Nah, kalau umpamanya punya gula atau punya yang lainnya, kalau mengkonsumsi yang organik ini saya kira nanti akan lebih aman, lambat laun penyakit yang diderita ini bisa membantu untuk menurunkan kadar gula ini. Kalau untuk pupuk kenapa beralih organik gitu? Ya, awalnya kita bergerak mulai dari MBCNO Kedung Tuban. Jadi sampai saat ini di Kedung Tuban sudah 3 kali tanam Pak Bupati. Jadi berasnya juga sudah dikonsumsi di Kedung Tuban dan sekitarnya. Bahkan saya sendiri sudah sejak panen pertama November 2020 kita sudah mulai panen pertama. Nah, kemudian kita bergulir di MBC atau di kecamatan, di MBCNO, di kecamatan-kecamatan yang lain. Termasuk alhamdulillah di Kradenan ini responnya sangat bagus sekali. Ini sawah yang kita panen ini adalah sawahnya Pak Kades Mendenrejo.
Nah, ini kami sangat terima kasih sekali Pak Bupati, Pak Kades. Jadi nanti akan sangat mendorong yang lain-lain di MBCNO Kradenan ini. Semuanya sekitar ada 14 titik demplot bertani organik ini. Jadi antusiasnya luar biasa. Kalau di total kira-kira ya sampai 6 hektaran lah. Nah, ini sudah pada panen. Ini beberapa yang sebelumnya kemarin sudah pada panen. Nah, ini kita berkesempatan bersama dengan Pak Bupati, tentu akan kita kembangkan di tempat-tempat lain juga. Ada gitu. Perbedaan dari kimia ke organik gitu? Sangat berbeda, karena saya sudah mengkonsumsi lama. Ibaratnya lauknya nggak usah mahal-mahal, itu sudah nikmat sekali. Kalau nggak percaya silahkan dibuktikan sendiri. Ini sudah banyak testimoni, betul. Kalau untuk hasilnya sendiri Pak? Kenapa? Hasil dari hasilnya begini, memang kita faktanya begini. Kalau baru pertama kayak Pak Kades ini, pertama seperti ini memang belum maksimal, karena tentu ada transisi pola ini apa yang dialami oleh tanah lahan yang ada. Tetapi nanti lambat laun hasilnya akan melimpah, saya yakin, dan sudah banyak. Bahkan pola tanam yang ketiga itu sudah melebihi kemarin di Wado itu pola tanam baru yang kedua. Tanam yang kedua itu sudah per hektarnya mencapai 8-9 ton. Nah, ini nanti kalau sampai beberapa tahun kita pakai organik terus, kita sabar pakai organik, akan melebihi yang konvensional. Kalau untuk hasilnya, mungkin ketergantungan pupuk gitu Pak, nggak ada ya Pak? Ya, kalau sudah bisa bikin sendiri, bahan kohenya ada di sekitar kita. Ini daun mimba, ini banyak sekali kerajinan luar biasa ini. Sangat ini teman-teman senang sekali karena bisa bikin sendiri. Jenis padinya Pak mungkin Pak yang jenis padinya semuanya bisa dengan pola ini tanam impari organik. 32 ya. Kalau ini impari, nah impari 32 betul. Nah, dan semua jenis varietas itu kalau ditanam secara organik insya Allah akan berubah menjadi lebih empuk. Pasarannya per kilo berapa ya? Nek organik. Kalau padi 15 ya Pak. Iya, enggak sampai Yai. Jadi yang penting gini Pak Bupati, yang penting kita ada selisih lah, ya. Paling tidak 3.000 dari yang apa beras biasa, gitu kan. Sehingga ada nilai untungnya lah. Ada kesadaran dari kimia ke organik. Sebenarnya kita sudah ya sekitar 3 tahunan ini. Cuma memperkenalkan, menyadarkan itu saya kira tidak mudah. Merubah pola ini. Karena ya maaf ya, petani kita kan kita semua kan masih suka yang lebih cepat dan sebagainya, instan dan sebagainya. Tapi kalau organik itu memang kita harus sabar, harus apa perubahannya memang harus kita ikuti gitu. Pak sama jeneng narik. Kok. Kok. Kan